Mereka telah bertemu sebanyak 9 kali dalam peringkat antarabangsa dan Han Jian telah menang 5 kali sementara Lim Swee King baru 4 kali. Jadi pastinya Lim Swee King mempunyai hasrat yang begitu besar bukan sahaja mahu menamatkan tahun 84 ini dengan satu kemenangan yang sehingga datang ke Kuala Lumpur ini, Lim Swee King belum lagi meraih sebarang kejayaan di peringkat antarabangsa. Sementara Han Jian yang kita lihat di gambar pastinya mau mengekalkan kejuaraan yang dimiliki oleh Luan Jin dalam pelawanan Grand Prix 83 atau Grand Prix yang pertama di Jakarta lalu. Mereka akan memulakan game yang kedua. Lim Swee King menghadapi kamera dan Han Jian pula membelakangi kamera. Kosong-kosong. Keluar. Masih lagi kosong-kosong. Han Jian pula akan melakukan servis. Dibiarkan saja oleh Lim Swee King. Tidak begitu baik jangkaan Han Jian. Sekali lagi kita lihat dia tidak menjangka bola itu dengan baik dan keluar di garisan belakang. Mata pertama untuk Swee King. Baik sungguh hantaran net yang dilakukan oleh Swee King mengutip mata yang kedua. Inilah juara All England tiga kali berturut-turut tiga kali tahun 78, 79, 81. Lim Swee King. Mata ketiga 3-0. Apakah agaknya Lim Swee King dapat memenangi perlawanan ini dengan straight game? Walaupun banyak ramalan dibuat, perlawanan ini akan berlarutan hingga berapa game. Masuk kali ini. Tidak tepat pula bacaan Lim Swee King. Dia memerhatikan bola dari atas ke bawah. Tapi ternyata dia juga bersetuju dengan penjaga garisan. Bola jatuh di garis putih di bahagian belakang. 0-3. Masuk. Han Jian juga salah membaca hantaran Lim Swee King. Kembali dirampas oleh Lim Swee King dengan kedudukan 3-0. Smash. Masuk. 4-0. Jan mendapat peluang untuk melakukan smash tapi smash yang dilakukannya melebar keluar di sebelah kiri gelanggang Swee King dan servis sekarang ini kepada Swee King dengan kedudukan 5-0. Keluar lagi sekali Han Jian. Sudah beberapa kali kami melihat di sini dia keluar, bola yang dihantarnya keluar jauh dari gelanggang. 6-0.
Kali ini Lim Swee King pula melakukan kesilapan yang sama. Servis kembali kepada Han Jian. Ketinggalan 6 mata 0-6. Lihatlah kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh Han Jian. Servis keluar lagi. Daya Han Jian, dia menjangka Lim Swee King akan melakukan smash kerana bola yang dihantarnya half court. Biasanya Lim Swee King tidak akan mensisirkan bola seperti itu, tapi Lim Swee King telah memperdayanya dengan menghantar ke sebelah kanan. 7-0, meniti di jaring, selamatkan oleh Han Jian. Keluar backhand dari Han Jian, 8-0. Nampaknya Lim Swee King semakin marah. Han Jian sudah kurang keyakinan. Masuk. 9-0. Serba tidak kena pemain Cina ini. Semakin cerah harapan Lim Swee King untuk bertemu dengan Martin Frost Hansen dalam pertandingan akhir. Kali ini smash yang kuat dilakukan oleh Han Jian gagal dikembalikan oleh Swee King. 0-9. Satu keadaan yang sudah memihak kepada Lim Swee King. Peluang untuknya lagi. Dan peluang begitu memangnya jarang disia-siakan oleh Lim Swee King. Sudah agak lega kita lihat wajah Lim Swee King. 9-0, hanya perlu 6 mata. Terlalu gopoh, tersangkut di jaring dan kembali servis kepada Han Jian. Baik sungguh permainan yang ditunjukkan oleh Lim Swee King. Dia mengajak Han Jian bermain di jaring dan serta-merta menolak ke belakang. Sembilan kosong. 6 mata untuknya menamatkan game yang kedua setelah percaya dalam game yang pertama. Luang lagi. Serta-merta di depan jaring. 10. 10-0. Serba tidak jadi, serba tidak kena Han Jian. Cantik. Kali ini Lim Swee King pula tidak berjaya melepasi jaring dan servis kembali kepada Han Jian 0-10. 10 mata ketinggalan. Keluar lagi. Satu bola mudah yang tidak dapat ditempatkan dalam gelanggang oleh Han Jian. Peluang kembali untuk Swee King 10-0. Keluar. Kembali servis kepada Han Jian. 0-10. Tak berjaya lagi mendapatkan mata yang pertama dan servis kembali kepada Lim Swee King. Terikat kedudukan pada mata 10-0 ini. Dalam, smash menyilang dari Lim Swee King dari kiri ke kanan dan mengutip mata yang ke-11. Hanya perlu 4 mata
untuk masuk dalam pertandingan akhir. Lim Swicking. Keluar. Dan sekarang Han Jian mencuba untuk mencari mati yang pertama. Bermain dalam 9 minit. Game yang kedua ini barulah Han Jian dapat memecahkan mati yang pertama. 1-11. Saya kira kedudukan yang sudah agak terlambat bagi Han Jian. 2-11. 9 mati lagi. Dan Lim Swicking kembali merampas servis. 11-9, 11-2, Han Jian agak resah sedikit wajahnya. Mudah bagi Lim Swicking menempatkan bola di sebelah kiri gelanggang. Dari mata ke-12 untuk Lim Swicking, 12-2. Masuk lagi dari Lim Swicking, 13-2. Sudah pasti rasanya Lim Swicking akan masuk dalam pertandingan akhir. Smash tajam yang dilakukan oleh Lim Swicking, 13-2. Bermain di jaring. Han Jian dengan backhand yang langsung tidak memberi kesan. 14-2. Terkeluar pula, sukar sungguh bagi Lim Swicking. Walaupun dia dalam keadaan yang baik menerima bola tadi, tapi tidak tepat pula hantarannya. 2-14, 3-14. Han Jian yang ketinggalan 11 mata. 4-14, 10 mata ketinggalan. Sedangkan Lim Swicking hanya perlukan 1 mata saja untuk memasuki pertandingan akhir. Sangkut di jaring. Apakah dari servis ini Lim Swicking akan menamatkan game yang kedua dan menamatkan perlawanan ini? Tidak, dia gagal di jaring dan kembali kepada Han Jian untuk menambah mata. 4-14. Dalam. Baik, sungguh kawalan gelanggang yang ditunjukkan oleh Lim Swicking. Bagaimana pula dengan servis yang ini?